Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama rekan-rekan dari Himpunan Advokat Muda Indonesia telah melaporkan ya seorang public figure dokter berinisial R dan juga narasumber yang berinisial AE dalam dugaan tindakan penistaan agama, yang dimana di situ jelas kalam Allah yaitu pun faya pun disandingkan atau dijadikan satu ya, menjadi satu kesatuan dengan bim salabim pun faya pun. Jelas kalam Allah adalah sesuatu yang tidak dapat disandingkan, tidak dapat disandingkan dengan ya bahasa sim salabim atau mantra-mantra yang dibuat oleh manusia. Jadi alhamdulillah hari ini laporan kami telah diterima dan hadir Mas Bang Herwanto sebagai pelapor. Silakan. Ya, alhamdulillah ya, laporan kita sudah diterima. Hari ini tanggal 6 April 2023. Pasal yaitu laporan kami adalah Undang-Undang tentang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 dan pasal 56 156A KUHP. Ini ancamannya 5 tahun.